Speaker yang di sini kayaknya Pak, alangan. Oh iya. Sebentar ya Pak. Iya. Nyalain aja terus ini. Iya. Enggak bisa, ini tuh enggak bisa. Kabelnya yang bisa. Ada musiknya.
tutup dong. Kamu ada koneksi atau apa? Kan nggak di ini, cuma pakai suaranya terus. Saya cabut ya. Ini isinya kayaknya kan. Itu tethering. Itu bisa. Tethering. Bisa. Ya udah ini aja. Something. Pak Erwin, kalau begini dulu bisa ngomong Pak? Halo? Dia kemana? Tes bunyi kok. Coba Pak. Nah. Coba Pak. Coba yang di handphone. Nah, iya, di headphone aja. Ya. Oke. Ya. 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 Hari ini saya akan mencoba bicara lebih pelan gitu supaya mudah dikenal. Jadi saat ini saya buat untuk dipresentasikan di forum saya terbuka awal tahun ini. Jadi di sini saya menyampaikan Indonesia itu segini kaya begitu ya, baik masalah biodiversity sampai sociodiversity. Jadi banyak sekali, termasuk ini ikan koilakan ini ada di perairan Manado. Tapi sebenarnya ikan ini sudah dipikirkan sebagai, sudah dipertimbangkan sebagai ikan yang punah. Tapi kemudian ketemu, yang menjadi masalah yang menemukan itu orang Inggris yang sedang jalan-jalan ke pasar di Manado. Jadi masalah seperti ini nih biasa di Indonesia. Kita kurang sensitif terhadap kekayaan alam kita sendiri. Nah, kalau sebagai dosen, itu salah satunya mungkin karena ini, bahwa reputasi kita itu lebih banyak ditentukan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi masalah reputasi jurnal begitu ya, itu kan lebih banyak ditentukan oleh orang lain gitu. Jadi karena itu kemudian secara substansi kita lemah ya. Kemudian kalau ilmu itu dibayangkan sebagai pohon ini,
maka fungsi utama pohon sebagai penghasil oksigen pun sudah dilupakan. Yang tersisa adalah fungsi tumbuhan sebagai penghias. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang terjadi sekarang. Jadi kita itu repot sekali dengan masalah hiasan, masalah diversifikasi, masalah di mana terbitnya jurnal itu begitu ya. Tapi kita melupakan masalah prosesnya. Nah, sebenarnya sains terbuka itu lebih menyoroti kepada prosesnya. Itulah kenapa ada pre-registrasi yang kalau di bidang saya itu proposal sebenarnya kan. Nah, zaman dulu mana ada orang mengunggah proposal. Ya kan? Kalau zaman sekarang justru orang psikolog, orang psikologi justru mempropori bagaimana caranya mengunggah proposal. Nah, jadi tepuk tangan untuk psikolog. Kemudian tumbuhan-tumbuhan ini juga kan beda-beda ya. Ada yang kurus tapi tinggi, ada yang pendek tapi gemuk, ada yang kurus tapi rambutnya cuma 1-2 begini. Itu kan fungsinya macam-macam, kebutuhannya macam-macam. Jadi tidak bisa kita semua dinilai berdasarkan ukuran yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Hanser. Nah, hal ini kan ini jeruk. Ini buka. Kira-kira bisa atau tidak? Pastinya tidak bisa. Ya. Jadi kalau mau merasakan jeruk, satu-satunya cara adalah dengan dimakan. Nah, sama juga dengan makalah. Satu-satunya cara menilai makalah adalah dengan dibaca. Jadi bukan ditentukan dari di mana jurnal yang menerbitkannya. Gitu. Jadi bisa dipahami nggak prinsip ini? Nah, jadi ini yang kita lupa. Kemudian masalah berikutnya adalah kita itu lebih mengutamakan prestis dibanding kredibilitas, ya kan? Atau kredibilitas itu dianggap sama dengan prestis. Di mana kita menerbitkan makalah, berapa high index kita, berapa impact factor, dan seterusnya itu lebih penting dibanding masalah. Masalah reproduksibilitas ini. Kalau di luar negeri, masalah ini justru yang penting. Bagaimana agar pembaca bisa mengulang riset kita dan suatu saat mengembangkannya. Nah, itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang sekarang ini, yang mana kita terlalu repot dengan output. Nah, mungkin bisa di kalau yang sudah jadi dosen tapi kalau bagi adik-adik yang masih mahasiswa, mudah-mudahan berpikir keras sebelum jadi dosen. Nah, ini beberapa, ini ada slide yang menjelang akhir ya. Jadi hobi saya itu gambar pendapat. Yang saya baru ketahui saat saya usia 38. Jadi saya gambar-gambar begini ini tidak dari kecil.
Nah, artinya apa? Bahwa berkat itu bisa dipelajari. Ya, nah, di gambar ini, saya menggambar ini berdasarkan tweetan seseorang peneliti di Twitter. Jadi, yang saya gambarkan ini adalah semacam toko kue begitu ya. Nah, ini adalah tempat kue dibuat. Ini tempat kue dikemas. Nah, proses dari sini ke sana, itulah tugas penerbit. Dari sini ke sini, itu tugas kita. Kira-kira toko ini besarnya gara-gara sisi yang ini, atau dari sisi pemakan? Yang kiri atau kanan? Kiri. Nah, mestinya yang kiri. Kalau kita sehat. Ya kan? Nah, sementara ini, kebijakan regulasi kita apapun ya, mau dari Kemendikbud atau Kemenristek ya sekarang ini, itu masih banyak di sini. Yang mana itu menjadi tanggung jawab penerbit. Penerbit itu bukan kita. Ya kan? Mereka justru yang mestinya tergantung dengan kita. Bukan kita yang tergantung mereka. Nah, kira-kira seperti itu posisinya mestinya. Gitu ya. Nah, di saya yang terbuka, kami itu ingin mengembalikan riset tetap terpusat di sini. Dan bukan di sini. Terutama bila banyak penerbit komersial yang sekarang mendominasi. Itu kurang lebih. Jadi kita untuk urusan lain, misalnya kita punya mobil, tiba-tiba mobil itu dipakai jadi taksi online tanpa izin Anda, kira-kira marah nggak Anda? Mestinya marah. Nah, untuk urusan ini, justru dosen mencari-cari orang untuk bisa menjalankan mobilnya menjadi taksi online, kurang lebih begitu. Ya, jadi apa namanya mencari penerbit untuk bisa menerbitkan karyanya dengan segala cara. Padahal justru kita ingin bagian yang sini diperkuat. Begitu. Ya. Jadi penerbitan jurnal itu hanya salah satu outlet saja. Nah. Jadi kurang lebih yang saya sampaikan seperti itu. Sains terbuka itu bukan sesuatu yang terlalu canggih. Itu lahir karena sifat yang sangat manusiawi. Misalnya kita itu makhluk sosial, ya. Tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, kita itu berupa. Coba kalau saya tanya, Bapak dan Ibu dosen, sudah masih ingat nggak dengan kegiatan 3 tahun yang lalu? 3. Mungkin sudah lupa 5 tahun yang lalu dan seterusnya. Nah, kalau setiap kegiatan itu, terutama yang saintifik ya, itu bisa diunggah ke repositori sebagai salah satu bentuk awal dari hasil riset. Maka mestinya bisa terindeks oleh dua ini kan. Jadi kita bisa tetap melacak kondisi kegiatan kita apa saja. Jadi seringkali kita sangat tergabung dengan repositori dengan anggapan bahwa kalau sudah diunggah, maka menjadi tidak bisa diterbitkan menjadi makalah di jurnal. Nah, itu sudah pandangan lama itu. Mestinya tidak begitu sekarang. Jadi laporan penelitian, bersahir, itu menjadi salah satu wadah yang bisa. Jadi disitulah mulai awal dari makalah itu ada di situ. Nah, pada saat ibu dan bapak menulis makalah, kemudian diterbitkan di jurnal, itu menjadi luaran yang lain lagi. Gitu.
Jadi tidak perlu dipertentangkan. Nah, kami di sini dengan Pak Junaman nanti pasti akan menyampaikan juga. Ingin agar proses sains itu bisa berkembang dengan komunitas itu. Agar tidak banyak hasil dari kita itu yang kemudian apa ya, saya tidak anti dengan komersialisasi ini. Tapi ini kan riset yang didanai oleh negara. Masa ujungnya hanya makalah. Itu yang harus kita rubah. Jadi mestinya keluaran dari riset itu bukan hanya makalah. Dan sekarang ini harus diakui bahwa menulis makalah itu mungkin lebih banyak motivasi administratif dibanding substantif. Nah, jadi itu yang harus diubah. Demikian kurang lebih presentasi saya. Tidak banyak memang, karena memang sains terbuka itu bukan hal baru. Tapi saya mungkin bisa memberikan beberapa shock terapi begitu ya dengan slide saya ini agar bisa memicu apa ya kemandirian, kreativitas dan kesensitivitasan kita terhadap masalah begitu di masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik ya. Tepuk tangan dahulu. Ya, terima kasih gambarannya yang sangat menarik ya, dengan gambar-gambar yang sangat indah dari LinkedIn Pak Erwin sendiri. Mohon maaf tadi ada kendala-kendala teknis di tengah-tengah itu. Ini kita supaya tahu gitu rasanya gimana sih kuliah jarak jauh kayak di luar negeri gitu ya. Baik, untuk sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab bagi audiens, Bapak Ibu, adik-adik, Bapak dan kakak-kakak, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Ibu, ini kan karena sambungannya mungkin kurang bagus ya. Saya mengusulkan bagaimana kalau adik-adik terutama ini mungkin lebih berani bertanya kalau mukanya nggak kelihatan. Oh, itu. Nah, ini pakai email ini saya. Ya. Oke, berarti bisa langsung ke email. Silakan Anda berinter mengelak email atau misalnya mau pakai WhatsApp juga boleh. Silakan kapanpun mengirimkan pesan, tapi jawabnya terserah saya. Ya. Kalau ini tidak langgan, itu akan saya jawab. Kalau ini jawabannya sekarang, dipersilakan juga ya. Ya. Mungkin sedikit aja. Monggo, ada yang mau bertanya? Ya. Oh iya, oke, okay, baik. Nanti berarti pertanyaannya bisa disimpan melalui WhatsApp dan email, begitu nanti langsung berkorespondensi dengan Pak Erwin. Saya sangat mendorong Anda untuk nanya ke saya. Ya. Pertanyaannya mau newbie atau apa itu menurut saya tidak masalah. Okay. Itu latihan buat saya juga menjelaskan sains terbuka secara lebih sederhana lagi. Tidak perlu ke anak SMP. Siap, siap. Ya. Dan menjelaskan ke para ibu dan bapak dosen itu sudah terlambat sebenarnya. Ya. Dan jangan lupa juga di follow Twitter Pak Erwin, @dasaptaerwin. Nah, silakan segera dibuka. Ini sekarang lagi booming lagi Twitter itu Pak di kalangan anak-anak muda, jadi bisa nanti untuk menambah exposure di dunia Twitteran melalui adik-adik ini juga. Ya, silakan langsung di-follow ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa lewat Twitter begitu ya Pak ya. Ya. Okay. Saya mungkin ini Bu, saya itu sangat ingin Ibu dan Bapak kemudian ada adik-adik di sini ya itu bisa lebih intensif melakukan komunikasi saintifik gitu di luar jalur yang formal. Jadi Anda YouTube itu menurut saya bisa dipakai podcast, bisa dipakai gitu ya.
Instagram juga. Karena sekarang ini nyukur rambut alis aja itu ada yang nonton. Masa kita menjelaskan tentang scientific, tentang psikolog, apa ini enggak ada yang nonton, pasti ada. Walaupun hanya 5 ya. 5 itu adik, kakak, ortu. Tapi harus lebih mempopulerkan itu ya, daripada konten receh gitu. Itu aja pesan saya tadi, jadi kita sambung lagi lewat handphone. Jadi saya ngantornya memang di handphone. Silakan Anda sambung. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edwin. Sekarang kita beri applause yang lebih ramai untuk Pak Edwin. Oh. Cuman saya belum pernah mencita ke UB. Jadi bisa diakhirkan ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, siap. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita bisa waving hand semuanya. Ya. Ya, kalau begitu.